Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua dalam kedugaan karakter populasi. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang kedugaan parameter untuk ragam, untuk sigma, kemudian untuk umum, maka kali ini kita akan berbicara tentang kedugaan proporsi atau pi. Saya kilas balik lagi di pertemuan sebelumnya bahwa ukuran-ukuran dari populasi itu disebut dengan parameter, ukuran-ukuran dari sampel itu disebut dengan statistik. Nah, ukuran-ukuran yang sering diteliti adalah rata-rata, standar deviasi atau sumbangan baku, lalu proporsi. Kalau yang kita cari ukuran dari populasi, maka standar deviasinya disebut dengan sigma. Kemudian rata-ratanya disebut dengan mu, kemudian proporsinya disebut dengan pi. Tapi jika yang kita teliti adalah sampelnya, maka rata-ratanya disebut dengan x bar, standar deviasinya disebut dengan s, dan proporsinya disebut dengan p. Kita akan menduga pi menggunakan p pada pertemuan kali ini. Nah, ketika kita menduga pi, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Mana kita akan menggunakan p dengan menggunakan distribusi z. Di sini tetap menggunakan batas bawah dan menggunakan batas atas. Di mana pada umumnya jika p tidak diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus p itu adalah jumlah yang memenuhi kriteria dibagi jumlah contoh. Misalnya seperti ini. Misalnya dalam ketua ada terdapat 50 orang mahasiswa. Dari 50 orang mahasiswa itu, dari 50 orang mahasiswa di kelas itu diperoleh data lagi 10 orang pria dan 40 orang wanita. Maka ketika kita mencari proporsi pria di kelas itu, maka proporsi pria adalah banyaknya pria di kelas itu dibagi banyaknya mahasiswa di kelas itu. Maka proporsi pria P dan pria adalah 10 dibagi 50 atau 0,2 atau 20%. Itu cara mencari proporsi. Nah, contoh yang lain misalnya di sebuah toko ponsel, dalam sehari mereka menjual 20 buah smartphone. Dari 20 buah smartphone tersebut ada 5 smartphone bermerek Samsung yang terjual, selebihnya yang bukan merek Samsung. Maka jika ditanyakan berapa sih proporsi penjualan produk Samsung, maka penjualan produk Samsung di toko tersebut ada 5 bagi 20 atau 5/20 atau 25% atau 0,25. Itu cara mencari proporsi. Nah, proporsi itu tentunya bisa perbandingan 5/20 atau bisa desimal 0,25 atau bisa persentase 25%. Nanti tergantung tipis soalnya seperti apa. Contohnya untuk meningkatkan pelayanan, PT KAI melakukan sebuah survei untuk mendapatkan proporsi penumpang kereta api yang merasa puas dengan pelayanan selama dalam perjalanan. Dari survei sebanyak 1.348 orang penumpang kereta api yang berlalu, diperoleh data bahwa 805 orang merasa puas dengan kenyamanan, ketepatan, dan pelayanan menggunakan jasa transportasi tersebut. Maka proporsi yang puas adalah 805 dibagi 1.348 atau 0,597 atau 59,7%. Dan jumlah yang tidak puas, biasanya jumlah tidak puas itu dinotasikan dengan Q. Jumlah yang tidak puas berarti 1 dikurang P. Pada interval berapa PT KAI dapat menduga proporsi penumpang yang merasa puas dengan pelayanan dari semua perjalanan aku lalu gunakan tingkat kepercayaan 95%. Ya, data itu tidak sampel. Kita hanya ambil sampel sebanyak 1.348 orang. Itu sampel saja. Tapi kita akan menduga berapa sih kira-kira data
kumulasi sebenarnya menggunakan kedugaan parameter. Nah, dari sana kita dapat tadi, maka diketahui P-nya adalah 0,597, kemudian Q-nya adalah 1 dikurang 0,597. Tinggal kita masukkan dalam rumusnya, seperti ini rumusnya. Nanti kita cari dulu distribusi Z-nya. Kalau 0,95 biasanya Z tabelnya nanti adalah 1,96. Kita selesaikan dulu nanti yang dalam kurung, yang dalam kurung ini selesaikan, kemudian dikalikan, kemudian dibagikan, lalu diakarkan, lalu dikalikan dengan nilai Z tabelnya, lalu dikurangkan. Setelah kita selesaikan, akan ketemu proporsi yang sebenarnya yang puas dengan pelayanan kereta api adalah 0,571 sampai dengan 0,6623. Atau kalau lebih dekat, yang puas dengan pelayanan kereta api adalah 57,1% sampai dengan 62,3%. Selanjutnya bagaimana kalau jika kita menduga selisih dari rata-rata? Selisih atau jumlah rata-rata? Selisih rata-rata itu biasanya dinotasikan dengan mu1 dikurang mu2. Biasanya ini jika sampelnya ini ada dua, kita ingin sampelnya ada dua yang akan menduga dua populasi. Kita masing-masing kita ambil sampel, maka kita cari selisihnya nanti di sana. Rumusnya akan menjadi seperti ini, akan menjadi distribusi Z. Tergantung lagi, kembali lagi jika sigma diketahui, kita akan menggunakan distribusi Z. Kemudian jika jumlah dari sampel yang pertama dan sampel yang kedua kurang dari 30, kita akan menggunakan distribusi T. Kalau yang tadi, yang awalnya yang menduga rata-rata, cara menggunakan distribusi Z, distribusi T ada dua. Pertama sigma tidak diketahui, yang kedua sampel kecil. Nah, ini pun seperti itu juga. Bedanya adalah karena ini populasi sampelnya ada dua, maka syarat 30 tadi itu adalah penggunaan dari dua sampelnya. Ini contoh kalau sampelnya kita menggunakan distribusi T, maka rumusnya boleh diubah menjadi seperti ini, di mana T itu S itu kita harus cari dulu S gabungannya. S ini rumus untuk mencari S gabungannya berapa. Jadi di sini ada soal yang bisa Anda lihat, kemudian juga ada contohnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kedua. Jika ada pertanyaan, nanti kita diskusikan di dalam.